konten di kantor. Hari ini kita mau coba KitKat. Ini KitKat yang coklat yang biasa, KitKat green tea, tapi yang ini dari Jepang. Dan satu lagi ini agak unik, KitKat yang rasa, ini apa sih? Rasa gandum ya? Atau ada yang bisa baca? Ini yang Jepang tapi tulisannya kayak gini. Kita mau nyobain apakah rasanya tetap sama atau enggak. Rasanya sama enggak ya sama yang Indonesia? Gila, rasanya sama. Sekarang yang rasa green tea. Tapi ini yang Jepang ya. Coba, kita coba. Sebenarnya yang tadi itu rasanya lebih creamy sih, menurut aku ya lebih creamy. Nggak tahu perasaanku aja atau memang lebih creamy. Oh, ini enak. Ini malah nggak terlalu manis. Kalau yang di Indo kayaknya lebih manis. Nah, yang ini tuh lebih ke kayak nggak terlalu manis. Nah, paling bikin penasaran. Ini rasanya gambarnya sih kayak biskuit gitu. Tapi nggak tahu rasanya apa. Mari kita coba. Dari aromanya sih kayak roti. Rasa malt, kayak energen. KitKat rasa energen, oh mirip banget. Bener-bener rasa energen. Tiga-tiganya enak. Wajib cobain. Lanjutannya di rumah. Oke, selanjutnya Koko mau nyoba Pok Yuzu. Ini baru muncul di pasaran. Aku gak tahu teman-teman udah nyoba apa belum, tapi ini limited edition teman-teman. Ini rasa jeruk Jepang yang terkenal banget. Kayaknya minuman juga banyak yang rasa yuzu kan. Nah, ini kita coba kopi-kopi. Warna kuning. Aromanya kayak jeruk. Ini unik karena aftertaste-nya itu kayak ada asam-asam gitu loh. Kayak manis asam. Kurang cocok sih, tapi oke lah. Sampai jumpa.